Untuk wisata kali ini kita akan berwisata ke wisata rohani namanya Vihara Buddha Gaya Watugong. Nah, di sini terlihat ada semacam prasasti yang berbentuk batu yang dipakai sebagai nama kawasan sekitar wihara sejak dulu. Nah, ini kita review dulu. Berada di Wihara Pagoda di Semarang. Ini dan teman-teman banyak yang menikmati acaranya. Bilangan kita masih banyak dan harus naik ke sana. Kita harus lepas alas kaki supaya kan ini ada tempat suci. Makanya kita harus menghormati tempat suci. Di sini semuanya menggunakan sistem warung kejujuran.